Ya guys, akhir-akhir ini tuh ya guys, gue tuh sering banget dengar ada orang misalnya gitu buang anaknya gitu kan ya. Kalian tuh mesti jangan buang anak kalian gitu loh. Buat orang-orang, terutama orang tua yang bakalan jadi orang tua nih bentar lagi nih ya guys. Kan jangan buang anak kalian. Sejelek apapun anak kalian, itu gen kalian. Gak bisa apa gue lari aja gitu dari sini. Aduh, sumpah gue gak demen banget anjir kayak gini. Aduh, apa itu? Alright, yo, halo, what's up guys, balik lagi bersama gue Laudavian. Kita hari bakal mainin PT, yaitu sebuah trailer untuk Silent Hill yang sayangnya gamenya sudah dibatalkan. Yang sebenarnya gamenya itu juga game untuk PS4, yaitu Silent Hills. Yang ya karena pecah kongsi antara Guillermo del Toro dengan Hideo Kojima dan Konami, akhirnya mereka pun menghentikan game ini dan game akhirnya pun tidak dirilis. So ya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk like. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Saya mungkin kalian tertarik untuk game-game lainnya, jangan lupa juga untuk cek di deskripsi. Banyak game yang udah gue mainin dan gue jadi playlist ada di deskripsi di bawah. Dan juga kalau sampai kalian kurang tertarik, mungkin kalian bisa lihat cards di atas. Ada rekomendasi video yang bakalan gue kasih ke kalian. So ya, jangan lupa untuk subscribe intinya. So let's get into the game. Tadi tuh gue udah nyobain itu ya, dan lucunya game ini adalah dibuat oleh Radius si siapa lah itu tadi. Watch out, the gap in the door is a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? He is me and I am you, gitu ya kan, mungkin dari film apa tuh, gue lupa, Rush Hour kah atau apa. Ya, yang lucu dari game ini adalah pintunya tuh bukan di klik atau diapain. Bahkan gue gak tahu ini sebenernya bisa ngeklik atau apa enggak. Bahkan gue kayak gak tahu gitu loh, keyboard functionnya tuh kayak gak ada gitu loh. Tapi, ya, terus, pintunya tuh didorong pakai badan sendiri, tradisional sekali ya guys, gue suka. Ya, pintunya tuh masih konvensional banget guys, nggak otomatis kayak pintu-pintu mall gitu kan. Kalian datang selamat datang di mall. Kalau seandainya gue nyebut merek nanti ada yang kena copyright guys. Ini ngomong-ngomong gue mesti ngapain kah? Ini ngomong pintu kok ketutup ya guys. Ini tuh di atas ada apa sih by the way? Ada itu apa namanya, ada lentera. Yang gue bingung tuh dari lentera ini, kenapa mereka nggak bikin lentera ini atau nggak naik biar balkon ini tuh rada-rada terang dikit gitu ya kan. Gelap amat perasaan. Dan kita nggak bisa keluar kemana-mana. Mungkin ini pintu bisa dibuka kah? Itu isinya apa by the way? Nggak bisa. Ih, diketok balik lah tuh. Oke, ampun. Alright, ya. Kita nggak bisa keluar dari sini juga. Berarti gue mesti ke sono kah? Ini tuh ada apa di sini kah? Nah nih, nggak ada apa-apa guys. Terus gue mesti ngapain? What? Apa gue mesti balik ke sono kah? Wait, apa ini? Di lantai ada kayak gambar gitu ya guys, ada tulisan RMB. Mungkin kita mesti klik RMB. My voice, can you hear it? Design, can you read it? I'll wait forever if you'll just come to me. Tidak, terima kasih untuk siapapun Anda yang di sono. If you wait for me, I don't wanna wait for you. Saya tidak suka menunggu, saya juga tidak suka ditunggu. Ya guys, gue paling benci sama stalker. Apalagi orang-orang kayak gitu, ngasih surat terus dibuangnya ke lantai. Sip, biar apa gitu ya kan. Gak paham lagi gue juga. Terus ini tuh kita mesti kemana kah? Ini tuh mesti jalannya terus kah? Oh, pintu sini kebuka. Hey! Sumpah gue gak paham itu orang lagi ngapain di dalam situ. Gue gak tahu itu ruangan apa. Yang jelas tadi gue denger kayak dok. Terus kayak oh. Mereka lagi enak-enak di dalam tapi I shouldn't have said that. Ya, gue seharusnya gak ngomong gitu kah. Tapi ya, pintu di depan tadi kebuka ya guys, tiba-tiba nutup. Mungkin kita ada yang mengkode kita untuk kesono kah. Ya, pintu di belakang gue kedengerannya kebuka guys. Dan betul. Terus gue ini mesti ngapain kah? Masuk ke dalam sini kah? Gak bisa. Man, dalam sini tuh ada apa sih? Coba zoom lah, tadi RMB tuh ngezoom kan ya? Emang ada apaan sih? Ada apa gitu di sini? Pintunya nutup guys. Gak suka lah.
Sumpah gak suka lah gue sama pintu yang tiba-tiba nutup sendiri, tau gak sih, pintu otomatis kayak gitu tuh gue gak suka. Tadi kan gue udah bilang gue suka pintu tradisional gitu kan, kayak gini tuh pintu didorong sendiri gitu tuh, gue suka gitu loh. Gak ada hal-hal yang gak jelas gitu loh. Terus gue nih tuh mesti ngapain coba ya kan. Ah ya itu ada siapa, coba Bu Kos yang nagih utang ya lo. Aduh, gak, gue gak mau lah, gue gak mau. Gue paling gak demen sama ibu-ibu kos anjir, sumpah gue gak demen ibu kos. Ini pintu gak bisa dibuka juga kah? Ya siap, bahkan pintu pun menolak gue guys. Gue gak paham lagi anjir. Enggak, ini tuh cewek leher tuh kayak itu ya kan. Gimana gue gak takut, gila. Dia tuh ngajak gue temenan atau gimana gitu loh kayak. Ew. Really? Ngilang gak tuh? Terus gue mesti ke depan sini kah? Mesti banget gitu. Oh, gue balik tuh ada apa kah? Ada, gue gak demen guys. Sumpah gue gak demen. Gue gak paham kenapa itu lampu nyala sendiri by the way. Aduh. Ya guys, itu sebenarnya lampu bagus sih guys. Kalau seandainya kalian punya rumah nanti tuh pastikan kalian punya smart home. Kayak gitu misalnya tadi kan. Lumayan tuh, lampunya nyala sendiri tuh. Kalau seandainya gelap tuh lampunya nyala sendiri gitu. Jadi kalian gak perlu repot-repot nih. Buka pintunya, buka hatimu, ada senter di dalam. Ya, pintu di sana tutup dan gue yakin kita ujung-ujung mesti sini sih. Ambil senter dan keluar lagi. Right on the face. Ya, kita langsung ditutup guys pintunya sama pintunya menutup di depan muka kita. Dan bagus sekali ini ada Rani, kura-kura. Ini kayak kura-kura tanpa cangkang, tapi kepalanya tuh kayak terong. Terus udah gitu, oh ini mulut guys. Ih lucu banget. Ini siapa anak yang buang guys? Jelek banget. Jelek banget. Ini siapa sih guys? Oh ya guys, akhir-akhirnya tuh gue sering. Who is that? Okay, gue gak suka. Ya guys, akhir-akhir ini tuh ya guys, gue tuh sering banget dengar ada orang misalnya gitu buang anaknya gitu kan ya. Kalian tuh mesti jangan buang anak kalian gitu loh. Buat orang-orang, terutama orang tua yang bakalan jadi orang tua di bentar lagi nih ya guys. Kalian jangan buang anak kalian. Sejelek apapun anak kalian, itu gen kalian. Saya guys ya, let's go, kita pintunya udah kebuka. I like it. Dadah, bayi, siapapun orang tuamu. Semoga kamu bisa menemukannya dan lorong pun gelap. Kita nih kayak makin lama makin jalan ke dunia alam bawah tanah tau gak sih kan? Terus ini apa lagi nih? Duh gue gak demen banget anjir. Ini radio lagi, aduh nyala sendiri coba aduh. Ya kan? Ya gue langsung sini aja lah, dorong pintunya aja udah bodo amat. Gak peduli, sumpah gak peduli. Gak, gue gak demen anjir. Gue gak demen, sumpah gue gak demen. Jam berapa ini? 23.59. Gue tuh gak demen ya guys di rumah ini ya. Jujur aja gue gak demen sama rumah-rumah kayak gini. Itu kenapa ketutup lagi ya Lord? Terus gue mesti ngapain ini? Gue mesti kemana ini? Ini pintu tadi gak bisa kebuka. Ini gak bisa buka. Ada suara ngaki-ngaki gitu. Sumpah lah feeling gue tuh gak enak banget. Feeling gue gak enak banget guys kalau udah kayak gini guys. Feeling insting hewan nih gue tuh mengatakan gitu loh, Vi, lu tuh udah gak, Vi, lu tuh seharusnya tuh gak di sini gitu loh. Ini dari jendela tuh gak bisa gue pecahin aja gitu, gue pengen kabur gitu loh. Sumpah gue mesti kemana gitu kan. Nih radio ngomongin apa lagi gitu, astaga. Insting hewan nih gue tuh udah mengatakan gitu, Vi, kabur, Vi. Lu tuh bentar lagi tuh bakal diserang gitu loh sama apapun yang ada di sini gitu loh. Lu jangan di sini gitu. Gak bisa apa, gue lari aja gitu dari sini. Aduh, sumpah gue gak demen banget anjir kayak gini. Aduh, apa itu? Ah. Shit lah. Itu apa anjir? Tuh guys, kalian tuh kalau seandainya punya insting hewan itu harus kalian percayai guys. Insting hewan itu penting guys. Insting hewan nih coba. Ya, kita balik lagi ke tempat awal kah? Tapi kok kita masih bawa center lah itu yang gue pertanyakan itu. Kenapa kita masih bawa center guys? Gue gak tahu ini kenapa kita masih bawa center. Duh sumpah lah, gue gak demen banget anjir. Jadi kita tuh kemana gitu? Masih 23.59 gitu kan? Mana sih di rumah gue depannya petir lagi pula. Apa ini gue lah? Gak suka lah gue, bener-bener gak suka. Oke. Apa sih ini? Kok pintunya masih ketutup gitu loh? Jadi gue mesti ngapain gitu loh?
Apa sih? Ini bisa di action kah? Pintu. Apa sih ini? Kenapa dia kayak tadi tuh barusan soal wait what? Guys, gua enggak tahu itu kenapa barusan kayak ngeklik ya kan, ngeklik atau gua enggak tahu diapain tiba-tiba tuh. Aduh, matanya dicolok gitu loh. Aduh, gua enggak demen banget anjir. Matanya tuh kayak dicolok terus udah gitu kayak pintunya kebuka gitu loh. Gua enggak tahu apakah itu seharusnya emang gitu atau gimana. Dan matanya tuh berdarah gitu loh. Aduh, sumpah lah. Enggak, satu hal tuh gua enggak demen kawasan deh mata dicolok-colok gitu ya kan. Udah enggak demen banget gua. Aduh, sumpah ini apa lagi? Hei, apa itu? Dari kiri, apa tuh? Dari kiri, arah timur. Timur gak tuh? Kebaikan main PUBG gue kayaknya. Ini kenapa jendela toto pecah? Coba. Ya guys, kayaknya tuh gue mesti review headphone dulu ya guys. Headphone ini separasinya bagus banget, gila. Gue sampai tahu itu tadi jendela pecah dari kiri. Gue kira tuh itu jendela kamar gue yang kebetulan bener-bener di kiri gue pecah. Jadi buat kalian yang mau tahu gear gaming apa aja yang gue pakai, kalian bisa cek di deskripsi ya. Jangan lupa juga untuk ngecek deskripsi, jangan lupa juga untuk subscribe buat yang belum subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk ngecek playlist apa aja yang udah gue mainkan. Thank you. Dan tiba-tiba ada yang numpahin kayak cairan apa ini? Darah keluar dari kulkas yang lagi kegantung. Oke, siap. Kulkas ini demen BDSM yang kulkas ini kayak demen BDSM guys. Tambah lagi dia lagi datang bulan kayaknya. Oke lah, kita tinggalin aja kulkas datang bulan ini daripada kita disensiin kan gara-gara ngomongin hal-hal buruk tentang dia gitu kan. Gua gak demen banget anjir, sumpah gua gak demen. Sini apa lagi nih? Nah lo, ada suara nangis-nangis dekku. Jangan nangis dalam kulkas dek, kulkasnya nanti bau. Kulkasnya nanti bau keringet, dek. Janganlah, jangan main-main di kulkas, coba. Aduh. Ada anaknya siapa pula itu main di kulkas, coba. Nih, gue ngulang lagi ke di sini. Seriusan nih, gue ngulang lagi di sini nih. Biasanya tuh skenario tuh berubah, minimal ada satu gitu kan. Kalau tadi tuh kita berubah gara-gara apa tuh. Yang pertama tuh ada tiba-tiba ada kartu di lantai gitu kan, kartu apa sih itu, kartu atau surat gue gak tahu. Yang ketiga tuh ada tiba-tiba yang gedor-gedor gitu, udah gitu tiba-tiba ada setan di lorong gitu kan, tapi ini gak ada yang berubah gitu loh. Terus gue mesti ngapain gitu, what, bentar, aduh, I can hear them calling to me from apa anjir, calling to me from what? I can hear them calling to me. Wait, call? Wait, what? Telepon? Emang tadi ada hello ya? Tadi ada hello kan sih? Bentar, what the heck? Kok L-nya hilang? Jadi hello? Hello? Lo, gue, and, alay. Jadi kalau seandainya gue nengok sini tuh bakal ngilang terus kah? Tinggal O. O aja ya kan? Sudah gitu apa nih? O-nya gak hilang guys. O-nya gak hilang tuh, kampret. Dan ya, O-nya sekarang hilang. Tinggal tanda seru doang. Apakah bakal ngilang lagi? Ya. Menghilang guys. Jadi kalau seandainya kalian pengen tahu cara membersihkan rumah yang paling baik adalah jangan diliatin ya guys. Kalau seandainya nggak diliatin tuh itu rumah bakal bersih sendiri. Ya sebenarnya nggak sih. Karena kalau seandainya kalian nggak bersih-bersih itu namanya kalian berhalusinasi. Terus hello-nya hilang nggak nih? Atau masih ada kah di sini? Ada lagi. Coba. Kok mesti gimana coba? Udah sisa O aja ya kan? O aja gitu kan? O aja ya kan? O aja gitu loh. Kayak apa? Kayak what the heck is that? Tadi kayak gue mendengar suara cekrek gitu loh. O aja gitu ya kan, kayak Yanglek gitu. O aja ya kan, O aja gitu ya kan, O aja gitu ya. Terus udah gitu Reza Arab juga gitu kan, O aja gitu loh. Sisa O. O ya gitu ya kan. Serius, gue gak suka ini. Kenapa lampunya tau-tau merah? Tadi tuh di sini kulkas guys. Kulkasnya diloakin kayaknya. Udah lah, jalan aja kok gitu. Gua harap sih gak ada apa-apa di depan sini ya.
The hell is this? Enggak guys, ini cutscene bukan sih? Oh enggak, kita jalan sendiri. Mei, ya. Ya, stupid. Ya, gua tahu itu stupid sih guys. Gua kaget cuma gara-gara kita jalannya cepat. Really? Ini apa sih? Enggak, 8888, what the heck? The hell? Ini kenapa satu WC doang ini yang warnanya putih? Terus ini kenapa nge-lag lagi nih? Aduh, gua tahu nih ada sesuatu yang processing, cuman gua enggak bener-bener enggak tahu ini apa anjir. Mata semua coba. Terus ini gambarnya ngeblur, coba ini gua mesti lari kemana coba? Wait. Jangan bilang ini looping. Iya guys, ini muter-muter doang guys. Gua enggak tahu kenapa ini ngeblur-ngeblur by the way. Sumpah gua enggak tahu ini kenapa ngeblur-ngeblur guys. Ada yang bisa jelasin ke gua mungkin? Ini enggak tahu sumpah kenapa satu-satunya yang berwarna putih itu cuma toiletnya doang dan gua enggak ngerti kenapa ini ngeblur-ngeblur loh. Ini warna putih itu cuma di jamnya itu doang loh. Sama toilet udah. Gua bener-bener enggak tahu udah habis itu udah. Tuh gua mesti ngapain guys? Alright guys, ya gua udah muter-muter sekitar 30 menit and gua enggak menemukan apa-apa. Ya. Gua gak menemukan apa-apa, damn it. Entah perubahan senario atau apapun itu, gua udah muter-muter sampai 30 menit. Pokoknya sekitar 30 menit yang lalu lah ya, gua udah muter-muter sekitar 30 menit nyari-nyari barang atau apapun itu yang bisa gua itu, dan tidak ada. So guys, buat kalian yang udah nonton ini, gua seandainya suka sama video ini, gua sorry banget, gua mesti ending episode kali ini. Gua harap kalau seandainya suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau seandainya like dari video ini mungkin nyampe 100 lebih, gua bakal lanjutin. And ya, mungkin kalian bisa komentar ke bawah apa aja yang perlu gua lakukan untuk supaya ini, apa sih? Ya, ini tuh bisa berlanjut gitu loh. Gua bener-bener gak tahu ini gua masih di sini, ini ngeblur-ngeblur, gua bahkan gak tahu kenapa. Ya udah gitu doang. Dan itu gua lari-lari muter-muter bolak-balik nyari-nyari barang kayak atau apapun yang bisa diinterak dan gak ada yang bisa diinterak. Gua bener-bener enggak tahu mesti ngapain gua. Kalau seandainya kalian suka, jangan lupa untuk share dengan teman-teman kalian, subscribe ya, subscribe itu gratis. And I'll see you again in the video. Thank you for watching Happy Gaming and bye-bye.